Sorry mbak, ganggu mbak. Gua mau nanya beberapa untuk selesaikan. Sorry mbak, ganggu mbak. Gua dari si... Guys, ntar. Gua mau nanya sesuatu, itu gua rekam tentang reproduksi. Mau minjam mbaknya boleh nggak? Mau nanya doang, 4 pertanyaan doang. Ini tapi aku rekam. Gitu. Oke. Okay. Iya, 4 pertanyaan aja untuk menyelesaikan surveinya. Ya mbak, jawab aja gitu loh. Oke, okay? Boleh. Umur berapa mbak? 20. Sama masnya pacaran? Iya. Selama umur 20 itu udah berapa kali pacaran? Waduh. Jangan masa nanti dia marah. Oh iya gitu ya. Oke. Okay. Aduh, pertanyaan kedua ya. Pernah masturbasi enggak? Apa? Masturbasi? Enggak tahu. Oh, berarti nanti dikasih tahu masnya ya. Pernah ngesek? Apa? Sek. Enggak. Enggak pernah ya. Oke, okay, boleh enggak? 4 pertanyaan doang. Itu gua rekam untuk menyelesaikan survei gitu. Oke. Okay. Mbaknya. Mbaknya aja. Cuman pertanyaan doang kok, Mbak. Enggak. Nih, iya, tanya. 4 pertanyaan aja ya. Umur Mbak berapa? 27. Berapa? 27. 27 selama 27 itu udah berapa kali pacaran? 5. 5 kali. Pernah masturbasi? Enggak. Kalau boleh tahu mbaknya udah menikah apa belum ya? Belum. Pernah melakukan hubungan seksual belum? Belum ya? Mau nanya sebentar doang boleh nggak? 4 pertanyaan aja. Boleh ya? Tapi aku rekam ya. Sini. Mbak umurnya berapa? 17. 17 tahun. Selama 17 tahun itu udah berapa kali pacaran? 5 atau 6, gak tau, gak inget. 5 atau 6 ya gitu ya. Pernah masturbasi gak? Hah? Gak pernah. Tapi tahu masturbasi itu apa? Tahu ya? Iya. Pernah ngesek? Gak pernah. Mana? Gak pernah. Pertanyaan terakhir ya. Buat anak-anak yang di luar nikah melakukan hubungan seksual itu gimana menurut mbaknya? Jelek. Cuman itu doang? Aneh. Iya, yeah. Oke, okay. Thank you ya mbak ya. Oke, okay. Iya, yeah. Thank you mas ya. Menurut mbak pandangan orang yang melakukan seksual di luar nikah itu gimana? Gak baik. Iya. Pertanyaan terakhir gimana? Gak baik lah. Gak baik. Itu aja. Gak ada apa kesan-kesan pesan buat yang lain apa gimana? Mungkin dia pun nambahkan. Ya sih. Ya gak sewajarnya aja sih sebelum menikah sudah melakukan hubungan seksual. Walaupun zaman sekarang ya udah jadi rahasia umum ya. Jadi sebaiknya jangan, apalagi buat cewek. Oke, makasih ya mbak ya. Oke, thank you. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Buat gimana menurut mbak orang-orang yang belum nikah itu melakukan hubungan seksual? Gimana ya? Kan zina tuh haram ya. Jadi kayak gitulah. Apa sih maksudnya? Apa? Kayak mungkin dia tuh karena pergaulan bebas atau apa gitu, juga gak ngerti juga. Kan pergaulan di kota-kota besar kayak Jogja atau apalagi Jakarta tuh kan emang pergaulannya bebas-bebas semua. Mungkin karena pergaulan atau apa mereka bisa jadi gitu. Tapi baiknya sih enggak, karena kalau misalnya nge-sex gitu kan bisa nyebabin HIV juga apalagi. Iya, jadi jelek. Kamu mbak ya? Ya sebaiknya nggak dilakuin lah kalau orang ini tidak. Oke okay, gitu. Makasih ya mbak ya. Oke okay. Yeah. Thank you. Oke. Okay. Jadi gua mau nanya beberapa pertanyaan ya. Boleh ya? Kalian rata-rata umur berapa? Saya 15. 14. 15. 14. Selama umur 15-14 ini pernah pacaran berapa kali? Belum pernah. Kira-kira berapa kali ya? Lima kali. Dua kali. Belum. Kalian pernah coli nggak? Tidak pernah. Nggak. Benar, jujur. Ya. Belum. Oke, pernah melakukan hubungan seksual nggak? Sama sekali tidak pernah. Belum. Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Gimana menurut kalian orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah?
Itu sangat tidak baik dan tidak wajar sekali. Gimana ya? Enggak berperi kemanusiaan lah. Tidak berpedoman pada agamanya. Malu-maluin. Oke, thank you ya. Thank you. Nanti gua upload di YouTube gua ya. Oke.